Ini untuk backnya teman-teman, karena ini pohonnya terusannya sudah condong ke sini teman-teman, ke arah tangan kedua, jadi dibikin ini cenderung ke tangan pertama. Hey sobat, jumpa lagi dengan saya Theo Quadrat, channel YouTube RMJ Garden. Oke, kali ini mau konsep-konsep ini ya teman-teman. Ini ada ID Ibrik Silver Pucuk Merah teman-teman. Ini lokasinya ada di loteng ya, di atas. Ini mau konsep-konsep ini ya teman-teman. Ini sudah gampang sekali, ini sudah banyak, mau saya pilih-pilih untuk percabangannya dan sekalian diarah-arahkan teman-teman. Ini biar terlihat, mau saya pruning-pruning dulu teman-teman, sekaligus untuk mempermudahkan ya. Mohon maaf, ini ada suara kurcuk-kurcuk-kurcuk-kurcuk, itu suara lagi ngisi toren air teman-teman. Airnya habis tadi diisi. Mungkin untuk menyeka durasi di skip saja ya teman-teman. Ini dia teman-teman, proses pruningnya sudah selesai ya. Ini bisa lihat, ini banyak, ini tinggal dipilih-pilih ya teman-teman. Ini rencananya untuk tangan pertamanya, ini untuk anak cabang, tapi karena anak cabang pertama ada di depan teman-teman, ini rencananya mau saya tambah di sini. Di sini harus ada teman-teman, ini karena di sini kosong ya, untuk mengisi kedalamannya itu kurang ada, mungkin dengan menggunakan yang ini nanti bisa dibelokkan ke sini ya. Ini untuk ngisi ini bisa pakai ini juga, tapi ini terlalu kecil, mungkin terlalu lama, mending pakai yang ini saja kemungkinan. Ini seperti ini, dan ini mesti buang satu, ini terlalu nempel, ini kemungkinan bisa untuk front. Ini yang di sini nih dibuang-buang saja teman-teman, ini enggak digunakan. Dan tipsnya untuk membangun seperti ini, jangan terlalu dipok teman-teman, jangan terlalu dipangkal ya, agak ke depan sedikit, nanti biar numbuh lagi, numbuh lagi, numbuh lagi, itu bisa buat bikin karakter prontol-prontol ya, seperti tumor-tumor. Ini untuk tangan kedua teman-teman, dan ini untuk backnya yang belakang ini. Dan apa, ini juga mau saya condongkan ke depan sedikit, karena kalau pakai yang ini atau yang ini itu terlalu sejajar dengan yang bawah teman-teman, jadi ini mau saya potong saja. Nah, ini sudah tepat, ini mau saya belokkan ke sini saja, atau pakai yang ini juga bisa. Oh enggak, sepertinya ini potong saja, ini belokkan ke sini saja, dan ini dibuang saja. Oke, ini selanjutnya tinggal wiring. Mohon maaf, ini posisinya saya agak susah soalnya teman-teman. Ini langsung dibelokkan saja ya, ini karena cowok sekalian biar langsung masuk, dipaskan dulu posisinya biar benar-benar tepat. Karena ini cabang masih sangat muda, jadi
tidak saya coak ya teman-teman, tidak saya kelupas kulitnya maksud saya. Aduh, malah gerimis ini teman-teman. Never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of death and fear. Oh, you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you gonna die if you try. You just might. Ini mau saya bearing semua teman-teman, tapi untuk menyingkat durasi skip saja ya. Ini teman-teman, proses bearingnya sudah selesai ya. Ini tinggal pengarahan. Ini untuk anak cabang kedua rencananya. Nah, sudah belok-belokan saja. Ini ada mata tunas di sini ya. Ini biasanya nanti numbuh. Ini untuk apa? Ranting pertama, ranting kedua, teman-teman. Ini posisinya dibikin lebih rendah dari yang belakang ini ya. Tujuannya biar terekspos karena ini depan jadi lebih rendah. Oke, ini posisinya saya susah sekali teman-teman, ini tembok ya. Ini posisinya sudah tepat ini untuk terusannya, paling hanya tinggal kurang dibawain sedikit ini, jadi tidak dikawat ya teman-teman, karena dulu sudah pernah dikawat pas waktu masih di ground. Ini untuk cabang keduanya. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel, that shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me. Masih sangat muda, sementara seperti itu dulu. Dibikin lebih tinggi dari ini nanti ya. Ini untuk bikin tambahan di sini teman-teman, biar lebih terlihat rapat nanti, karena ini pohon bokel ya, biar tidak kosong nanti sini untuk ngisi sini. Ini untuk backnya teman-teman, ini untuk back ya, diarahkan ada, karena ini pohonnya terusannya sudah condong ke sini teman-teman, ke arah tangan kedua, jadi dibikin ini cenderung ke tangan pertama biar nanti rapat ya. I gotta switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid with blood of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Ini sengaja saya ambil yang ini, bukan yang belakang, karena yang belakang ini terus sejajar dengan ini teman-teman. Mungkin di kamera tidak terlalu terlihat, tapi kalau aslinya itu sejajar sekali. Ini untuk front.
apa ini nyamping ini. Frontnya ada dua, ini saya kesampingkan semua teman-teman, tujuannya biar lebih terlihat ya gerak ininya ke arah mahkota. Tapi ada kemungkinan ini besok tidak digunakan juga, kalau di sini bisa ditambah lagi. Tapi next, lihat pertumbuhan kedepannya. Ini untuk terusan ke mahkotanya teman-teman. Saya lihat dulu karena saya tadi dari samping ya ngarainya. Biarkan dulu. Oke, mungkin sementara seperti ini dulu teman-teman. Ini sudah maksimal, tinggal ditunggu pertumbuhan kedepannya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam. Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear.